Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk melonggarkan aturan pemakaian masker. Warga juga kini bebas memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. 2 tahun diwajibkan pakai masker, bahkan diwajibkan memakai 2 lapis. Masyarakat Indonesia kini bisa melepas masker. Keputusan pelonggaran itu diumumkan pemerintah pada Selasa sore. Kendati demikian, pelonggaran penggunaan masker hanya untuk warga yang sedang beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi tidak ramai. Penggunaan masker tetap diwajibkan bagi kaum yang dianggap rentan, seperti lansia, orang dengan komorbid atau penyakit bawaan, dan orang-orang yang sedang mengalami gejala flu seperti batuk dan pilek. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker.